Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meninjau jalur Pantura Kaligawe, Semarang yang terendam banjir. Ganjar Pranowo menyiapkan skema penanggulangan banjir di jalur Pantura, antara lain penambahan pompa air. Banjir yang merendam kota Semarang membuat Gubernur Jawa Tengah melakukan tinjauan langsung ke lapangan, didampingi Kepala Pelaksana Harian BPBD Jawa Tengah. Gubernur meninjau warga terdampak banjir di Desa Tembakrejo, Gayam Sari. Dilanjutkan ke titik jalur Pantura Kaligawe, Semarang yang terendam banjir. Melihat kondisi ini, Gubernur menyiapkan skema strategis untuk menuntaskan kemacetan akibat rendamnya jalur Pantura Kaligawe, Semarang. Di antaranya, tindakan darurat menambahkan pompa air, serta meminta Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juwana atau BBWS untuk mempercepat proses normalisasi sungai yang hingga kini progres mencapai 90%. Ini yang apa ini? Dua cara, satu nambahin pompa di sini, dua nyedot air yang sudah tersalurkan di sana. Mudah-mudahan tindakan darurat ini bisa menyelesaikan. Yang kedua, kita minta percepatan BKT. Kalau BKT yang sedang dibangun ini bisa selesai lebih cepat, desa yang tadi kita datangi, kampung yang kita datangi tadi bisa di